Semua di kamar, makan di kamar. Ngapain sih, Bun? Orang sejak ayah sama bunda cerai, nggak pernah kok kayak gitu. Tumben. Iya, Mak. Wah, sorry ya guys, nggak bisa dapat kill 3 tadi, harusnya bisa triple kill deh. Cuma kayaknya keyboardku nggak bisa, rusak kali ya waktunya beli baru. Nggak bisa dipencet-pencet. Eh, ada donate. Makasih Anonymous, 200 ribu lagi. Langsung ganti dah. Iya deh, nanti ganti. Makasih ya. Baru sampai rumah, masih banyak aja kerjaan. Capek sebenarnya. Barang berantakan di sana, sini, situ. Tapi tenagaku sudah habis. Pulang kerja, pengin rasanya langsung istirahat. Apa aku salah ya? Bekerja sambil urus rumah dan merawat dia sendiri. Apa aku yang kurang membagi waktu dengan baik? Jujur, aku juga takut salah memutuskan. Dan mungkin bikin semua jadi terbengkalai. Seharusnya ini hanya rasa capekku saja. Memang semua aku harus lewati demi kebaikan dia. Aku harus tetap sabar, harus tetap kuat, karena semua akan baik-baik saja kok. Semua aku harus jalani seperti pesannya Mas. Semoga hasil kerja kerasku ini tidak sia-sia, dan aku tetap bisa menjadi ibu yang baik untuk Lia, anakku satu-satunya. Jadi aku hari ini tuh lagi main Valorant, atau aku barusan main sih. Semoga kalian suka. Ini aku juga belajar-belajar, bacain chat deh. Support system, kill kak. Iya sabar dong. Terus ada Anonymous, jago banget. Enggak lah, baru main. Terus ada Kue Boy, kak gak main sama gamer sebelah. Nanti ya, tunggu dulu, masih belajar. Ya kali main sama orang tapi gak jago, beban dong ntar. Terus ada Bambang, makasih udah kasih donate. Apa sih, Bun? Aduh, mana main? Aduh, ketiduran. Lia, turun sebentar, Mak. Ngapain sih, Bun? Masih main. Iya, sebentar, Lia. Turun dulu, Lia. Bentar. Duh, apa sih? Lia, duduk dulu. Bunda mau ngomong, sayang. Apa sih? Kamu kan udah lulus SMA. Kamu harus cari kerja. Bunda bantu cari, ya. Udah berapa kali aku bilang sih, Bun? Aku tuh mau jadi pro player. Nah, tapi kamu bisa tetap kerjain itu. Tapi kamu harus cari kerja, sayang. Ngapain sih, Bun? Gak suka. Aku sukanya main. Emang masalah? Iya. Udah minta maaf ya. Udah mungkin kurang perhatian sama kamu. Setelah kepergian ayahmu, Bunda juga bingung harus apa, sayang. Bunda pikir yang kehilangan cuma Bunda. Aku kehilangan ayah. Sekarang aku kehilangan Bunda. Capek, Bun. Lia, denger. Udah deh, Bun. Lia. Orang gak pernah peduli disuruh begini, suruh begitu. Kata enak kali, orang main game gak seru.
Udah main game aja lah, ngapain sih? Lanjut streaming lah, pusing. Hai guys, hari ini mau lanjut main deh. Gak apa-apa deh, agak-agak malam dikit lah ya. Sambil nungguin gamenya loading, mending bacain pesan gak sih? Bentar. Nya minus nih, kayaknya kebanyakan main game kali ya. Baymax 1, main lagi dong, gokil banget. Gua suka, oke, ntar kita main ya. Terus ada Starlit 02, coba main pakai hero lain dong. Ya, nanti lagi nabung uang gitu. Mr. Potato, gak coba main sama streamer sebelah yang lagi rame. Ntar dulu deh, saya minder, belum jago. Anonymous, gak tidur bang, gak lanjut tidur. Gak deh, lagi pusing. Ntar sakit, kurang tidur. Ih, baik banget Anonymous. Gak bisa tidur nih, mending lanjut main gak sih? Pusing juga, biasanya kalau malam tuh dapat player-player yang jago bro. Tapi ngomong-ngomong Anonymous gak tidur. Kan biasanya udah malam tidur lah, ntar sakit juga. Oke, ya udah lah ya, kita main dulu gitu. Ada donat masuk dari Anonymous. Makasih Anonymous, berapa nih? Banyak banget, 10 juta. Semangat ya jadi pro player-nya. Bunda, HP-ku mana, Bun? Bunda? Bun? Bunda? HP-ku mana, Bun? Hari ini, aku dan Lia bertengkar hebat, Mas. Jujur aku bingung. Apa aku yang kurang becus menjadi ibu? Mas, doakan aku ya, supaya aku tetap bisa bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasku sebagai seorang ibu untuk Lia anak kita. Seperti yang setiap hari aku ceritakan ke kamu lewat buku ini, awalnya tidak mudah buat aku memahami apa yang Lia mau, Mas. Aku juga tidak yakin dengan pilihannya. Tapi, hari ini dan seterusnya, aku memutuskan untuk ikut apa yang menjadi kemauan dan kebahagiaannya, seperti pesanmu, Mas. Tadi sore, aku sudah transfer 10 juta saat Lia streaming game. Dia butuh keyboard baru supaya semakin lancar bermain. Aku ikut bahagia melihat muka senangnya, Mas. Semoga pilihanku tidak salah ya. Doakan aku untuk bisa bimbing anak kita selalu.